Halo Dek, kalau anak kecil boleh nggak ngerokok? Enggak. Kenapa? Nanti tenggorokannya bolong. Bolong? Bolong gimana? Kayak yang dibungkus rokoknya. Hah? Oh gitu ya? Iya. Oh, berarti anak kecil nggak boleh ngerokok ya? Nggak boleh. Oke. Terus ya. Apa lagi? Nggak boleh ngerokok diem-diem. Oh, nggak boleh ngerokok diem-diem ya? Iya, kenapa? Bisa tenggorokan. Oh, Ntar tenggorokannya panas ya, radang ya? Iya. Radang ya? Halo Dek, kalau anak kecil boleh ngerokok nggak? Nggak. Kenapa? Kita diomelin tetangga. Oh gitu? Iya. Tetangga emang ngomong apa? Nggak boleh ngerokok, ntar diomelin orang tua. Hah? Oh gitu? Iya. Oh, terus kamu bilang apa? Ya udah berhenti ngerokok. Oh, udah berhenti ngerokok. Oh, tadinya ngerokok? Enggak. Oh, enggak ya? Makasih ya. Halo Dek, kalau anak kecil boleh ngerokok nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena paru-parunya rusak. Oh gitu? Oh, paru-parunya bisa rusak ya? Oh, kata siapa? Kata ayah. Oh, emang ayah bilang apa? Ayah waktu itu kalau ngerokok ntar disambelin mulutnya. Oh gitu? Oh, terus apa lagi? Sama ntar kunciin di kamar mandi. Oh gitu? Emang adiknya pernah ngerokok? Belum. Oh belum ya? Jangan rokok ya? Iya. Kasih. Halo Dek, kalau anak kecil boleh ngerokok nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena paru-parunya pecah. Paru-parunya pecah? Kata siapa? Kata bapak saya. Oh, bapaknya bilang gimana? Maaf, jangan ngerokok, digebukin pakai kayu. Oh gitu? Berarti bapak Mamat sayang sama Mamat ya? Iya. Jangan rokok ya? Iya, makasih ya. Iya.